yang di Sinda gede ya, Pak. Udah pasti sana kalau ketemu malu, udah ketemu benar. Iya. Udah gede-gede, udah pada nikah. Saya dari Jogja, ya awal-awalnya ya ke Jakarta itu misalnya mindah usaha. Kalau dari Jogja udah terlalu ini padat, kalau kita nggak punya modal gede kan kalah sama yang punya modal-modal gede. Nah, alhamdulillah lari ke sini, saya udah, saya masih di Piladaku tahun 83. Sekarang 67. Masih ini ya, iya. Orang-orang nggak percaya ya. Saya kira masih 50 lah. Oh, sebelum narik otobong sama buruh-buruh dulu saya, dia nyari kerjaan apa aja yang halal gitu. Orang komplek kan udah nyuruh-nyuruh belanya ngecet-ngecet, apa bersih-bersih, iya itu. Bikin dagangan sendiri, udah punya modal terus bikin dagangan sendiri, dagang somai, dagang bakso, itu. Terlalang corona itu kan kita, waduh udah, pada puyeng-puyeng lah, bikin ini aja lah, bikin mainan anak-anak gitu. Ya. Ini udah otong-otong ini udah 12 tahun. Dulu kan ganti punya orang, bayari punya orang, orang Kebayoran. Dulu kan orang Kebayoran kepepet untuk bayari anak sekolah. Cuman lah sekuatnya bapak lah bayari berapa. Dulu kan masih anu. Ini aja udah ganti-ganti, Bu. Dindingnya udah ganti. Kalau mainannya belum, cuma diganti dinding sama atap sama itu main-mainan itu. Benar-benar kalau tinggal melihat kerusakan apa gitu ya. Ini kalau ada kerusakan sekarang onderdilnya mahal semua. Iya. Klakernya banyak nih, klaker yang kuningan kan mahal itu. Iya. Kalau klaker yang biasa jebol, kan tekanan kan kuat itu karena berat ya. Itu loh klaker yang biasa, klaker-klaker itu jebol, gampang ganti-ganti terus. Kalau yang kuningan enggak ganti-ganti tapi mahal gitu ya. Lah akinya aja baru 850 akinya doang. Tipnya ketip mobil itu yang mahal itu tipnya. Ini pakai memori. Jadi kalau ngisi laku kan pakai komputer kan, yang ngatur komputer. Iya. Kalau ini ngitung laku. Oh, ngitung laku. Iya. Kalau di komplek kan kebanyakan kan anak 4 dah, Pak, minta 5 laku. 5 laku. Anak 4 ya udah tarik satu orang tuh 10 ribu kan, kalau ini udah 40 ribu kan satu lagu kan cuma 2 menit. Jadi kalau 5 lagu berapa, tinggal ngalikan aja berapa menit gitu. Biasanya paling ya 150-200, nggak bisa ditentukan ya, kadang 80, tapi alhamdulillah lah bisa ngisi harian gitu aja. Itu jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi kan siang istirahatnya lama. Nah itu kan kalau bagi saya ya, kalau prinsip saya memang aku nggak banyak ini. Banyak, kalau istilahnya saya mantep usaha yang sekiranya menyukupi, menghasilkan yang ini, ya udah satu aja dulu, satu saya ini aja taati gitu ya. Enggak saya ini ganti ini, ganti itu, enggak. Alhamdulillah awet ini. Kalau hujan langsung lari,
nyari berteduh yang banyak yang ngampirin. Loh Pak, masih di garasi tinggal ini istirahat, minum-minum, orang komplek apa dong? Banyak yang ngampirin. Paling-paling Saindah sama Piladagu aja, paling ngampung-ngampung seberang itu satu. Kampung apa tuh namanya itu, seberang itu. Itu aja. Kalau dulu belum corona, Bambu Apus, Kedaung, Pila Mutiara, Jombang, terakhir sini. Bisa indah ya. Bisa lima tempat aku sehari. Nah ya, jarang loh yang kuat ke saya. Iya. Biasanya dulu kan banyak tukang odong-odong. Paling 2 bulan aja udah manu banget itu. Iya. Udah, jual lagi dijual. Impor Pak. Iya. Tapi kalau sama sehat loh. Iya, Mbak. Iya, jadi kamu tuh mau kenceng-kenceng. Iya.